Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi. Pemirsa, operasi Pasar Bulog Cabang Banyuwangi langsung diserbu warga. Warga mengantri dan berebut mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Dengan membawa armada mobil, operasi Pasar Bulog Cabang Banyuwangi bersama Pewari Banyuwangi melakukan operasi pasar sembako di Pasar Terminal Wisata Terpadu Banyuwangi. Warga antusias karena bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah yang sudah semakin susah didapatkan. Di Banyuwangi sendiri, kelangkaan minyak goreng terus terjadi. Pedagang di pasar sudah tidak lagi memiliki stok minyak goreng baik kemasan ataupun curah. Selain minyak goreng dengan harga murah dalam operasi pasar kali ini, Bulog juga menyediakan beras dan gula kualitas premium dengan harga yang murah. Ada 10 menitan. 10 menitan. Mbak, kenapa rela antri di pasar sembako? Ya katanya ini murah gitu kan. Programnya beda dengan pasaran, makanya saya penasaran saya kesini. Apalagi minyak kan lagi agak langka.